kau jadikan ini. Di video kali ini saya akan memberikan step by step pembuatan pembuka kaleng cat. Nah, di sini kita menggunakan as stainless 5 mili. Nah, ini untuk bagian depannya kita menggunakan siku yang kita potong menjadi 5 sampai 7 mili. Nah, ini kita roll bagian untuk kail atau bagian ujungnya. Jadi nanti ini kita las. Nah, ini proses penggerinaan agar si kail ini, si buletan ini nanti pas di lasannya. Jadi kita finishing untuk bagian ujungnya. Nah, ini proses setelah dilas yang tadi digerinda untuk bagian ujungnya. Lalu kita las untuk bagian depan antara as dan sikunya. Jadi ini benar-benar proses handmade, satu persatu kita las menjadi satu bagian. Jadi dari siku kita las ke asnya. Nah, ini proses finishing setelah jadi. Nah, ini benar-benar seperti pembuka atau pencukil kaleng cat. Jadi bisa untuk membuka, selain kaleng cat, bisa membuka bagian-bagian yang susah untuk dibuka dengan alat-alat yang lainnya. Nah, ini sudah siap beberapa ratus piece, tinggal kita cicil untuk kirim ke customer. Oke sahabat, cukup demikian video singkat cara proses pembuatan pembuka kaleng cat. Jika video ini bermanfaat dan jika ada pertanyaan, bisa isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau jadikan ini kekalahan yang kau dapat.